Melakukan monitoring perapakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Lian tikitu dina eta kegiatan teh dilakukan panggeing ka warga di lingkungan Kelurahan Cimahi sangkan tuhu karena prokes COVID-19. Kegiatan monitoring anu diruluguan ku Lurah Cimahi di Pitembeyan ku kegiatan nepungan sajumlah pedagang kaki lima di sabudeureun Pasar Atas Baru Cimahi serta pusat perbelanjaan anu aya di wilayah Kelurahan Cimahi. Para petugas anu ngawengku unsur TNI, Polri, staf kelurahan serta Linmas nguriling bari ngalakonan sosialisasi ka para pedagang ngeunaan jam operasional salila PPKM lumangsung serta kudu salawas natuhu kana prokes COVID-19. Bahwa kepada masyarakat akan tetap menerapkan protokol kesehatan dan membatasi berkumpul kerumunan dan membatasi jam berdagang sampai jam 7 malam. Eta kegiatan teh bakal mayang dilakonan jeung unsur TNI, Polri, tapi ka dilarap kena mangsa PPKM di Kota Cimahi Lekasan tanggal 25 Januari nu bakal datang, turta tapi ka angka sumbarna COVID-19 di Kota Cimahi ngurangan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.